wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Udo Anjas. Hari ini hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021, tepatnya jam 4 sore ya. Nah, kebetulan ini perwakilan Simpati Star Palembang kedatangan unit UHD-nya Simpati Star Edorgan ya, dengan menggunakan sasis Volvo B11R. Dan di sini sedang transit, ada yang penumpang yang mau di rapid test antigen ya. Nah, just ini jarang-jarang ya Volvo UHD-nya Simpati Star masuk di Palembang, teman-teman. Kemudian yang di sebelahnya ini ada Simpati Star yang reguler, land reguler, sasisnya Mercy OH1526 ya, Jetbus 1. Ini sama-sama produk Adi Putro semua unitnya. Nah, tapi yang ini Volvo, teman-teman, Volvo B11R 430 horsepower. Anteng ya, bisa yang pakai tameng aja nih, karena maraknya sering terjadi pelemparan kaca, jadi mau tidak mau harus dipasang tameng di unit-unitnya Simpati Star. Ini ya salah satu artisnya, Edorgan. Dan untuk yang ini tuh, yang warna kuning ini, dia masih soft suspension ya, dia masih per ya. Istilahnya itu masih per, belum pakai balon, teman-teman. Dan ini land regulernya Palembang nih, Palembang Medan. Seatnya juga jumbo, seat jumbo. Cakep sih yang 1526 yang JB1-nya ini. Simple dan elegan ya. Apalagi tambah spoiler di atasnya itu tuh. Ada spoiler. Nah, macamnya seperti ini untuk tampilan belakangnya. Sangar ya. Pakai ban double. Sekarang zaman sekarang bis-bis sudah banyak yang pakai tronton ya, istilahnya sebutannya itu, di double garden sekarang. Katanya sih lebih enteng kalau untuk perjalanan jauh, memang cocok katanya, kata orang-orang sih seperti itu, teman-teman. B11R ini sendiri untuk tenaganya dia 430 horsepower ya, 430 horsepower. Jadi untuk melahap rute Medan sampai Jakarta itu sangat mudah lah kalau untuk melahap rute tersebut. Sini penumpangnya lagi antri mau rapid ya, rapid test. Oh ya, untuk lokasinya sendiri ini di Jalan Soekarno Hatta ya, KM 10, Jalan Soekarno Hatta KM 10. Ini kalau tidak salah ya, Volvo pertama dari Simpati Star ya, dan Volvo pertama yang masuk Sumatera. Sambil nunggu ya, saya masih mau izin
kalau diperbolehkan saya pengen masuk nih, melihat kondisi interiornya seperti apa sih Simbatistar yang Edorgan ini. Biasanya dia lane-nya Medan Aceh ini. Sekarang lane-nya Medan Jakarta, teman-teman. Suara dari mesinnya gahar nih. Gen ini. Nah, teman-teman. Saya di sini. Kita sudah berada di interiornya UHD Edorgan ya. Nah, halo, bos. Ini langsung sama abangnya. Bang, dengan abang siapa, Bang? Kita Daniel, Bang. Bang Daniel, ya. Ini dari agen ya? Iya, Bang. Dari perwakilan agen Palembang. Bang, kalau misalnya ada yang mau ngetrip atau mau ke Jakarta atau mau ke Medan dari Palembang, bisa ngubungin nomor siapa, Bang? Dari Palembang. Nomor Bang Reja aja, Bang. Nomor Bang Reja di bawah ya? Iya, perwakilan. Oke. Nanti kita minta nomornya. Tapi ini izin ngerekam ya, Bang? Iya, Bang. Oke. Nah, ini untuk seat-nya dia seat jumbo. Ya. Seat dari Aldila ya. Seat Aldila. Konfigurasi 22 dan dia pakai toilet tengah, teman-teman. Nah, nih toilet tengah nih. Pakai toilet tengah. Toiletnya di sini, Bang. Iya. Pakai toilet tengah, teman-teman. Wah, ini luar biasa nih untuk seatnya, nyaman nih, empuk. Dan pakai TV tengah juga dan model ini tutup semua. Ini kita ke depan ya. Nah, ini untuk bagian depan karena pintu keluarnya di sini di bawah, tidak di depan seperti ini. Dan ini di atas posisinya pas seperti double decker ya, di atas supir di bawah. Dan ada apa? Ini apa nih, Bang? Dispenser. Sampai lupa gue nyebutin. Nah, mau dipakai lupa. Nah, ini dengan krunya langsung dari UHD nya Simbatistar Edorgan ini, dengan Bang siapa, Bang? Saya Bang Rifai. Bang Rifai. Ini di Simbatistar udah kerja berapa lama, Bang? Kurang lama, kurang lebih saya kurang 3 tahun lah. Udah 3 tahun ya? Ya, kurang lebih. Dan selalu ikut yang unit-unit premiumnya apa pernah yang biasa? Jet bus, yang jet bus pernah. Yang premium? Yang premium pernah. Yang ke Jawa? Yang ke Jawa baru. Baru ini? Iya. Ini baru perdana atau kayak mana ini, Bang? Ini perdana aja. Perdana ngikut ke Jawa? Iya. Paten. Oke, Bang. Izin ya, Bang, ngerekam ya, Bang. Siap. Nah, ini seat-nya mantap nih buat teman-teman yang mau Pulau Jawa. Sangat lega nih, teman-teman. Ke bawah aja. Ini untuk Volvo. Nah, seperti ini ya tampilannya Volvo. Ini mirip yang punyanya pernah saya liput ya, waktu naik jemput Rosalia Indah yang Tronton. Ini pernah seperti inilah kurang lebih ya, sama lah tampilannya. Snellingnya seperti ini, sudah matic.
setirnya palang 4 sos nih. Kalau duduk di sini bisa nih, izin duduk di sini buat ngetrip, lega nih, enak nih. Tapi cuma memang minusnya ada ini aja ya, apa namanya, ada jeruji kawat. Ada jeruji kawatnya aja. Memang untuk kondisi mengemudi dari krunya sendiri di sini sangat dikit ya jarak pandangnya, karena ketutup yang di atas ini cukup agak sedikit dekat. Nah, ini. Nah, ini untuk bagian belakang kita lihat dapur pacunya Smarty Star ini ya. Dapur pacunya untuk kipasnya 1, 2, 3, extra fan-nya ada 4. Tenaga monster punya Smarty Star Volvo Base Blast R ini. Sedang melakukan penambahan freon ya, AC. Jadi freonnya itu di si dari sebelah kanan bawah sini nih. Freonnya sini. Ambil ngisi. Kita di sini juga kedatangan teman kita, seorang konten kreator juga. Kalau teman-teman pernah ngeliat channel dari Bus TV Indonesia, ini dengan abangnya. Bentar, nanti kita akan ajak ngobrol ya dengan abangnya. Kebetulan yang pegang channel Bus TV Indonesia. Teman-teman di sini, yang tadi saya bilang dengan abangnya. Nah, dengan yang pemilik channel dari Bus TV Indonesia ya. Dengan abang siapa, Bang? Nya Abe. Iya. Nah, ini rencana mau ngetrip kemana nih, Bang? Ke Jakarta. Jakarta ya? Medan. Dari Medan Jakarta. Perjalanan udah berapa hari nih? 2 malam 1 hari. Ini udah masuk 3 malam. 3 malam ya? Masuk 3 malam. Perjalanan masih ya dikit lagi sih. Enggak terlalu jauh lagi. Malam lagi. Iya, semalam lagi. Dari Jakarta nanti rencana mau ngetrip-ngetrip atau kayak mana nih? Itu belum tahu karena ada sedikit kegiatan juga di sana. Iya. Kalau sempat ntar kita ngetrip pas pulangnya mungkin estafet. Oh, tapi lihat-lihat situasi dan kondisi. Oke, oke. Abang ini asli Medan apa Aceh nih? Aceh. Asli Aceh ya? Iya. Oke. Nah, ini jadi nambah saudara lagi, teman-teman. Iya. Nah, jadi kita nambah saudara. Jadi semakin banyak saudara semakin enak kita kalau mau kemana-mana. Iya, benar. Iya. Oke. Oke, Bang, hati-hati nanti di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan lancar trip perjalanannya. Amin, amin. Sampai ketemu lagi kalau nanti masuk Palembang. Siap. Nah, ini unit Smarty Star Edor Gun-nya. Siap berangkat ya. Berangkat menuju Jakarta yang Volvo ini. Bismillahirrahmanirrahim. Smarty Star UHD Volvo Air Dogan persiapan diberangkatkan dari perwakilan Palembang ya menuju Jakarta dan sekitarnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan. Yo, hati-hati bang. Yo. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya video liputan saya meliput perwakilan Cipatistar, dan kebetulan tadi kedatangan bus UHD-nya Cipatistar yang Volvo Erdogan yang B11R-nya, dan tadi ada teman juga, konten kreator juga, bus Indonesia, bus apa tadi, bus TV Indonesia, bus Indonesia TV. Oke, teman-teman, saya akhirin video saya malam ini. Jika teman-teman menyukain video saya, silakan klik tombol like, dan jika belum ikutin channel saya, silakan subscribe dan tidak lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap selalu hidup. Salam dari Wong Kito Galo.